Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Batu Malang, Jawa Timur, kota yang sangat indah. Kali ini saya akan menjelajahi tempat-tempat eksotis di kota yang begitu terkenal dengan apelnya ini. Tada! Nah, pemirsa, akhirnya saya sampai juga di Kota Malang, tepatnya di daerah Batu. Nah, kalau kita lihat di situ ada tugu apel ya. Emang di daerah sini atau kota ini merupakan salah satu penghasil apel. Nah, memulai petualangan saya kali ini, saya akan langsung menuju Coban Talun. Bagaimana serunya petualangan saya? Langsung ikuti saya ya. Nah, pemirsa, akhirnya saya sampai juga di tempat teman saya yang nantinya bakal menemani saya langsung untuk menuju lokasi ya. Dan yang paling spesial, saya nanti juga bakal naik motor trail. Wow, gimana serunya? Dan sudah siap apa belum? Langsung aja kita masuk ya. Halo Mas Gandung. Halo Mbak Gadis. Apa kabar nih? Sehat-sehat. Gimana? Sudah siap? Udah kita siapkan semuanya. Waduh, mantap. Berarti langsung aja ya, Mas? Mari kita. Oke. Okay. Pake nih Mas ya. Nah pemirsa, saya sudah berpakaian lengkap ya, mulai dari pengaman tangan sampai kaki, dan kayaknya langsung aja kita ke sana. Siap Mas? Siap. Menuju langsung ya. Yuk ikut. Katanya ini pemirsa, kalau kita naik motor trail nih ya, ibaratnya kita nggak jatuh, berarti kita bukan penaik atau bukan motor trail sejati ya Mas ya? Sejati. Untuk sih nggak apa-apa Mas. Aman ya, aman. Aman. Itulah gunanya protek-protek ini. Oh, jadi di situ. Jadi untuk nih pakai ini pengaman. Kalau nggak, saya pasti bakal nggak tahu nih Mas. Terluka gitu ya? Iya, benar-benar nggak terjadi kayaknya. Oke. Seru Mas. Perjalanan dengan motor memang bukan tanpa masalah, tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk terus berpetualang. Akhirnya, mantap nih tempatnya. Tapi Mas, kayaknya nih saya harus melanjutkan perjalanan ya. Dan gak mungkin juga saya harus pakai motor trail nih.
di mana? Ya, silakan buat Mbak Gadis untuk melanjutkan perjalanan. Saya stay di sini biar nanti trail dibawa pulang. Berarti motor aman ya? Aman. Oke deh kalau gitu. Setelah melakukan penjelajahan dengan bersepeda motor, kini saatnya berjalan lebih jauh ke kedalaman hutan Coban Talun. Wah, akhirnya saya temukan juga hewan lucu di hutan ini. Toke. Ya, saya temukan toke. Akhirnya dapat juga. Ternyata seekor toke. Dan meskipun agak sedikit butuh perjuangan untuk mendapatkan toke satu ini. Kalau kita kenal sih sebenarnya dari bahasa Latin, toke itu disebut gecko-gecko. Nah, ini kalau dilihat di sini, ini selaput-selaput putihnya dan kukunya itu benar-benar tajam. Kenapa dia bisa menempel di pohon begitu erat bisa dikatakan, benar ikatannya erat karena memang selaput-selaputnya ini sangat kuat banget untuk menempel di pohon. Karena Hai. Petualangan berlanjut. Saya terus semakin dalam menjelajahi hutan Coban Talun. Namun, seindah apapun, bila sedang berada di dalam hutan, kita tetap harus waspada dan berhati-hati. Sebab, di hutan terutama yang seperti ini, masih banyak hewan liar yang tentu saja berbahaya karena bisa mematikan. Saat berada di tepian sungai hutan Coban Talun, Batu, Jawa Timur, saya dikejutkan oleh kehadiran seekor ular.